Tengok saja sajian rendang yang sangat menggugah selera ini. Sekilas tidak ada bedanya dengan kebanyakan rendang pada umumnya. Namun jika diperhatikan lebih seksama, rendang ini ternyata tidak terbuat dari daging sapi, melainkan dari bahan jamur. Ya, menu unik ini dihadirkan Resto Kebon Rojo yang ada di wilayah Pendowo Harjo Sleman. Berangkat dari banyaknya warga yang tidak bisa menikmati rendang karena takut kadar kolesterolnya meningkat, padahal menu rendang termasuk sajian paling lezat dan digemari banyak orang. Nah, untuk itulah warung ini mencoba mengganti bahan utama daging sapi dengan jamur. Tak hanya tekstur yang mirip daging, rendang jamur ini juga sangat disukai banyak kalangan karena lebih sehat, rendah kolesterol dan karbohidrat. Bahkan protein yang terkandung di dalam jamur juga bermanfaat bagi tubuh manusia. Ini resto yang sangat sehat menunya, dan karena semua bahan bakunya dari jamur. Rasa jamur itu hilang sama sekali karena bumbunya luar biasa. Semua tepat sesuai dengan selera, sehingga tidak disangsikan bahwa ini adalah resto yang sehat. Kalau Bapak sendiri yang paling disuka apa, Pak? Saya paling suka masakan di sini adalah rendang. Yang kedua, kami ingin restoran ini menjadi sebuah resto menu pilihan makanan sehat. Karena kami saksikan semua makanan itu tidak menggunakan bumbu masak atau MSG, juga terdiri dari sayuran yang organik. Selain menu rendang, di warung makan ini juga tersedia berbagai menu makanan tradisional lain yang terbuat dari jamur. Di antaranya tongseng, sate, dan soto jamur. Selain itu, pengolahannya juga didukung dengan berbagai jenis sayuran organik. Subardi, Jogja TV.